Samsung telah resmi meluncurkan smartphone Galaxy A series terbarunya, yakni Galaxy A52s 5G di pasar Indonesia. Ponsel ini merupakan versi upgrade dari Galaxy A52 yang telah dirilis di tanah air pada Maret tahun 2021 lalu. Di video kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi dan harga terbaru Samsung Galaxy A52s 5G di bulan Agustus tahun 2022. Sebelum ke inti pembahasan, bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Smartphone yang menghuni segmen kelas menengah ini datang dengan membawa sejumlah peningkatan pada spesifikasinya. Dengan meningkatnya spesifikasi pada ponsel ini, diharapkan dapat meramaikan pasar ponsel kelas menengah. Di Indonesia ponsel ini tersedia 4 pilihan warna, yaitu Awesome Mint, Awesome Violet, Awesome Black, dan Awesome White. Lanjut ke spesifikasi layar, ponsel ini hadir dengan layar yang sangat luas dan juga memanjakan mata. Adapun spesifikasi layarnya tersendiri yakni, menggunakan layar bertipe Super AMOLED Full HD Plus, serta refresh rate 120Hz, smartphone ini memiliki ukuran layar seluas 6,5 inci, dengan resolusi 1080x2400 pixels, serta sudah dilindungi oleh layar pelindung Corning Gorilla Glass 5. Beralih pada bagian kamera, bagi Anda yang suka dengan fotografi, ponsel ini hadir dengan menggunakan 4 buah kamera belakang, dengan masing-masing memiliki konfigurasi 64MP untuk kamera utama, 12MP untuk kamera ultra-wide, 5MP untuk kamera makro, dan 5MP untuk kamera depth sensor. Untuk hasil perekaman, kamera belakang ponsel ini mampu merekam video hingga kualitas 4K di 30fps. Sementara itu, untuk kamera depannya tersendiri, ponsel ini menggunakan kamera depan dengan konfigurasi 32MP. Untuk hasil perekaman, kamera depan ponsel ini mampu merekam video hingga kualitas 4K di 30fps. Smartphone ini hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 11, upgradable to Android 12 dan One UI 4.1. Beralih pada bagian sektor dapur pacu, ponsel ini dibekali oleh chipset yang baik di kelasnya, yakni chipset Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G, 6nm, dan didukung oleh CPU Octa-Core 4x2,4GHz dan 4x1,9GHz, serta dipadukan dengan GPU Adreno 642L. Chipset Snapdragon 778G 5G ini akan dipadukan dengan RAM dan dua sistem penyimpanan yang berbeda, yakni RAM 8GB dan memori penyimpanan 128GB, serta RAM 8GB dan memori penyimpanan 256GB. Ponsel ini sudah tersedia fitur RAM Plus untuk memperluas kapasitas RAM hingga 4GB. Pengguna juga dapat memperluas penyimpanan hingga 1TB menggunakan microSD. Adapun fitur lain yang tersedia pada ponsel ini yakni fingerprint under display atau sensor sidik jari di dalam layar, USB Type C 2.0, Wi-Fi 802.11a, Bepergram NAC 6, konektivitas 5G, Bluetooth 5.0, jack audio 3,5 mm. Smartphone dari Samsung ini sudah bersertifikasi IP67 yang diklaim tahan terhadap air dan debu. Dengan sertifikasi tersebut, ponsel ini diklaim mampu bertahan di dalam air dengan kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Untuk menunjang kinerja dari ponsel ini,
disisipkan baterai sebesar Li-ion 4500 mAh non-removable, serta sistem pengisian cepat fast charging 25W. Dikutip dari situs resminya, untuk harga terbaru Samsung Galaxy A52s 5G di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2022, untuk varian RAM 8GB dan memori penyimpanan 128GB, dibanderol Rp5.499.000, sedangkan untuk varian RAM 8GB dan memori penyimpanan 256GB, dibanderol dengan harga Rp5.999.000. Sedangkan di situs Samsung Official Store, untuk varian RAM 8GB dan memori penyimpanan 128GB dibanderol Rp5.499.000 harga normal, dan Rp5.444.100 untuk harga diskon. Sedangkan untuk varian RAM 8/256GB, tidak dicantumkan harganya. Sekian pembahasan singkat mengenai spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A52s 5G di bulan Agustus tahun 2022. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.